Selamat siang semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Alam Bali yang akan memberikan informasi seputar objek wisata, adat istiadat, kuliner dan semua yang seru tentang Bali. Kali ini saya berada di Pelabuhan Padang Bae yang merupakan sebuah pelabuhan untuk menyeberang ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ataupun Sumbawa dan NTT. Sekedar informasi, Padang Bae ini adalah sebuah pelabuhan yang berada di Bali Timur, yaitu di Kabupaten Karangasem. Pelabuhan Padang Bae ini bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor jika kalian dari area Denpasar sekitar 1 jam dan dari area Kuta dan bandara sekitar 1 jam setengah. Berapa jam kira-kira penyeberangan dari Pelabuhan Padang Bae Bali menuju Pelabuhan Lembar yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan fasilitas apa saja yang berada di dalam kapal? Mari kita ikutin bersama-sama. Setelah melalui cek vaksinasi serta beli tiket di pelabuhan, harga untuk kendaraan mobil kecil Rp1.023.000 dan sepeda motor 150 ribuan. Setelah melalui cek dan vaksin serta cek rapid, saya mulai masuk ke dalam kapal. Sebagai informasi, sekarang masih PPKM level 3, jadi penumpang yang keluar pulau masih sepi. Kendaraan kecil itu masuk, saya parkir di bawah di dak. Sekarang saya masuk ke atas, naik ke atas. Ini ada ruang supir, ada beberapa pedagang sungan yang menjajakan dagangannya. Juga di selang-seling agar tidak berdempetan atau berdekatan saat istirahat. Dan ini adalah pemandangan kapal-kapal yang berada di seputar Pelabuhan Padang Bae. Jadi Pelabuhan Padang Bae ini juga tempat untuk berwisata bagi para pelancong yang mau ke Lombok dengan naik speedboat. Itu tadi adalah speedboatnya. Kita sekarang mulai berangkat, trompetnya sudah dibunyikan dari pihak kapal dan kapal mulai berangkat. Kita akan berangkat, jadi berapa jam kita ikutin saja. Oh ya, kali ini saya berangkatnya pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Nanti sampai di Lembar jam berapa? Biasanya sekitar 4 atau 5 jam. Tapi kita lihat juga di situasi pelayaran nanti, apakah ombaknya dan anginnya kencang. Kita lihat saja di perjalanan ini. Kapal sudah meninggalkan pelabuhan Padang Bae menuju Lembar Lombok. Ini pada penumpang yang tidak mau di dalam atau tidak suka AC, pada duduk-duduk di samping atau ruang penumpang yang berada di luar area AC dan
Saya coba masuk ke dalam. Di dalam ini ruang penumpangnya, tersedia juga kantin, tempat menyusui, dan juga ada tempat istirahat atau tempat duduk, juga tempat tidur untuk para penumpang. Di dalam kapal ini juga ada pengecasan jika kalian kehabisan baterai handphone. Oh ya, kali ini saya naik kapal motor Wihan Bahari namanya. Wihan Bahari ini dilihat dari Semarang kapalnya. Jadi ini setelah beberapa jam di kapal, sekitar 3 jam lebih atau 3,5 jam, sudah beranjak sore, kita melihat sunset dan beberapa pulau yang berada di Lombok serta kapal-kapal parkir yang berada di seputar Lembar kita lihat. Dan kapal sudah mulai akan merapat, sudah membunyikan bel atau klaksonnya cukup keras. Sembari menunggu parkir bersandar, saya menikmati indahnya sunset yang berada di Lombok ini dan beberapa kapal-kapal besar, juga kapal-kapal yang menuju ke Surabaya ataupun ke Ketapang, Banyuwangi di Pantai Lembar ini, di Pelabuhan Lembar ini. Kita lihat juga ada seperti makam di tengah laut. Ini adalah makam orang yang dituakan atau orang yang berjasa di Lembar atau di Lombok. Untuk info detailnya nanti saya cari info agar tidak salah memberikan informasi. Terlihat juga di kapal nelayan mau berlayar, mau mencari ikan, sedang ini terasa sangat indah sekali di sore hari ini karena cuaca begitu cerah. Jadi seperti itu saja pengalaman saya naik kapal dari Pelabuhan Padang Bai menuju Lembar Lombok. Dan perjalanan saya ini memerlukan 4 jam perjalanan di atas laut karena tidak ada ombak yang besar ataupun anginnya tidak kencang, jadi perjalanannya lancar, jadi hanya memerlukan waktu 4 jam saja. Oke, demikian perjalanan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan komen, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian video dari saya, terima kasih dan selamat sore.